Next apa ya? Lanjut pilih lagi. Maaf. Aku dia habis ini. Oke, cinta itu pemaaf atau menuntut? Nah, ayo. Pemaaf. Enggak tahu, coba kamu. Kamu belum aku. Kamu. Yakin. Oke. Aku cinta itu pemaaf. Kamu? Pemaaf. Enggak menuntut. Enggak. Serius. Iya. Hah? Kalau wanita kan ini menuntut. Kok kamu gini sih? Tunggu guys, tunggu. Jangan heboh dulu. Tunggu. Biasanya di awal-awal ngomongnya memaaf, tapi udah berjalan lama-lama menuntut kalau perempuan. Iya kan? Kamu gitu enggak sih? Gitu enggak sih? Aku pemaaf. Serius. Maaf. Kan aku bilang tadi. Jujur soal jujur tadi kan. Enggak apa-apa aku maafin. Apapun yang dia lakukan, maksudnya orang. Maksudnya apapun yang orang lakukan, maksudnya cowoknya nanti gitu gimana. Terus dia ada kesalahan itu kamu bisa maafin. Tapi jangan bego-bego juga, tergantung salahnya apa dong. Bener sih. Ya, tergantung salahnya apa. Kalau salahnya dia cheating gitu loh. Oh my god, aku enggak tahu. Langsung cut gitu ya. Yeah. Cut. Iya. Yeah. Oh, berarti enggak ada kata maaf kalau cheating nih. Oh, gitu ya? Iya. Yeah. Gino belum gini. Oh, iya. Belum, Bro. Maaf. Maaf ya. Maaf, karena menurut aku ya orang yang bisa memaafkan adalah orang yang bisa lebih dewasa untuk mengambil suatu keputusan. Karena menuntut itu gampang. Memaafkan itu susah. Jadi saat kita bisa melakukan suatu hal yang susah, itu berarti kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Dan yang paling susah kita lawan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Masa gue kalah? Maksudnya gini. Nobody's perfect lah maksudnya. Kita everybody makes mistake gitu lah.